warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berdua di Mata Kaki. Hari ini kita kembali lagi di program yang sama. Udah 2 minggu, hampir seminggu lebih atau lebih kita libur. Mungkin teman-teman sedang udah rindu lah sama kita. Udah pasti rindu sama kita. Hari ini kita akan kembali lagi membahas tema yang lain yang sedang hot saat ini. Tentang di kawasan Medan. Kawasan Medan. Karena belakangan ini sering viralnya anak-anak sekolah yang anak-anak sekolah ya? Iya, oh, no. Yang tawuran. Kita akan membahas anak sekolah sangat-sangat meresahkan. Oh, no. Tapi sebelum kita membahas itu, ya, jangan lupa seperti biasa, enters kita. Amazing. Mas, ini ada Mark Second, sepatu-sepatu dari mulai harga 200 ribuan sampai ke atas, yang lumayan cukup menantang harganya. Tapi dengan kualitas yang lumayan bagus juga ya. Lumayan bagus. Wow. Kalau ada Nike Jordan, ada Adidas, ada apa lagi? Banyak, ada Ultra Boost, macam-macam sepatu. Jadi mau nyari sepatu second yang ori, silakan cek di Instagram @mysecondstore. Amazing. Bang Ari, ya, hari ini ganteng kan? Alhamdulillah. Semakin naik subscriber. Subscriber 260 subscriber. Hah? Ini dasar kepede. Buka-buka. Kita kasih langsung tanggapan kita. Ini mana ya? Ini minjem jasnya. Dari Arian 1788. Kita kasih yang akhir ya. Jadi tadi pembahasan kita tentang siswa yang intro suka kaulan. Menurut Bang Ari ini gimana lah pendapat Bang Ari tentang siswa yang masih sekolah, yang masih baru masuk SMA pun juga ada yang ikut tawuran. Gimana pendapat Bang Ari? Sebenarnya ini sangat meresahkan. Meresahkan sekali. Meresahkan sekali ya. Karena mereka tawuran ini nggak lihat tempat. Di jalanan. Oh no. Ya. Saya lihat kemarin ada story-story dari warga-warga Medan. Takut mobilnya dilempar kaca. Nah itu sangat bahaya sekali. Bahaya sekali ya. Tapi masalahnya yang takut itu Oji. Iya. Iya, jadi dia orang pun pengen mukuli juga. Story dia aja. Kira-kira 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu itu? Iya, kira-kira 2 minggu yang lalu. Wow. Di Kota Medan. Kita udah cari juga salah satu siswa yang kemarin bedrock, kita udah dapat ya. Dan kita sudah mencari. Ada 2 itu penyebabnya apa kira-kira? Jepang. Ya biasanya itu antara pergaulan sih, saling oh, no, dan menyindir antar sekolah. Kalau zaman sekolah Bang Ari dulu pernah tawuran nggak? Saya pernah tawuran. Hah? Sama. Saya bukan mati gitu. Ya deket-deket sekolah ya, ya, juga. Nah kemarin mesum di sekolah. Apa nasi kita makan aja udah. Sekarang mesum lagi ya. Aduh, nunggu-nunggu lagi kontennya, kontennya mesum terus. Buat siswa-siswa di Medan. Ya, kita langsung panggilkan aja siswa kita yang salah satu terlibat tawuran kemarin ya. Ya, silakan adik masuk. Di mana ini? Ini di tengah. Selalu di tengah. Halo. Di mana nih Om Sri? Di hari ini. Tahunya lama kali. Kau udah ketangkap sama polisi pun kau masih aja kau teriak di sini kau. Bukan kau salami dulu abang-abang kau, salam dulu. Ah, dia salah. Itu tinggal mana kau sekarang? Tanya dulu namanya. Udah jangan kau pengen-pengen. Kau kalau mau ngecek sepatu ini nanti siap syuting ini 5 second. Alia. Siapa nama kau? Nama kau? Panjul. 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 Jadi kau yang kemarin ikut tawuran di kota itu? Ada. Oh no. Ada kau? Tapi aku main belakangnya, gak main di depan. Apa yang kau bawa itu? Ada, aku bawa, gak ada apa-apa. Baku ranting ada kau bawa? Ada, aku nyore-nyore aja, aku kawan main depan. Jadi kau belakang aja kau? Ya aku anak mama. Oh bagaimana? Ya Jel, kau kenapa bisa bisa hidung-hidung Jel? Hah? Kenapa? Ya bisa ngel? Enggak. Emang kayak gini. Oh emang kayak gini ya? Oke. Gini-gini aku, aduh. Hah?
Aman kan? Sehat Banjul kan? Aman, sehat. Sehat kan? Gak ada. Amazing. Udah apa yang mau tanya-tanya ini? Nah, ini kan tanya-tanya ini kau dulu, identitas kau dulu ya. Kau kelas berapa sekolah? Aku kelas 3 dan pertama. Kalau udah pertama, aku jangan ke bandar-bandar. Oh no. Kamu sepele lah. Jangan ke anak-anak perempuan aku. Tua ini. Nggak, jadi kemarin apa penyebabnya? Kau bisa tahu kan? Penyebab kemarin itu? Iya. Kayak gini om, kami baru pulang sekolah biasa ya kan. Iya. Keluar dari gerbang tuh ya sosok kreatif abang. Huh? Kayak geng-geng gitu ya kan, iya. Ganteng gitu. Tiba-tiba ada sekolah lainnya kereta abang. Iya. Besar Besar apa? Besar apa kereta? Gak tau lah, aku sama aku itu. Nah, iya, dikeber kami. Bung, bung, katanya gitu kan. Sama aku ya kan. Woy, sini dong! Pak ya nanti udah ya. Setelah itu kita tanya sekarang ya. Kok merokok? Hah? Merokok? Enggak. Yang rokok? Enggak ada. Amazing. Bibir kok hitam? Rokok? Hah? Bibir kok hitam? Gak ada omong gue bayangin. Enggak ya, rokok? Enggak ada apa-apa. Bu anjing. Gara-gara gigit aja ngeliat aura. Pasti gara-gara cewek kan ini. Pasti. Oh enggak, gue itu kenapa? Oh jangan ngantuk. Masuk pagi. Pagi lah. Iya, nonton. Apa tadi kamu nonton? Aku curiga, enggak mungkin gara-gara teguran gitu kalian ini aura. Pasti gara-gara cewek ini. Ya gitu. Gara-gara. Oh, bisa aja lah, cuy. Gara-gara cewek. Kok gara-gara cewek? 6 tahun enggak biasa SMA. Muka kayak kuso gitu. Pokoknya itu lah, gara-gara sok kreak tadi ya. Ya iyalah sok kreak, kami berantem nih kan. Jadi, jadi apa nih Bang? Tapi ada kabarnya, ini gara-gara cewek. Iya, gara-gara cewek. Kami udah mencari cewekmu. Kau yakin gak gara-gara cewek? Enggak ada. Kalau kami panggil cewekmu, mau ngaku kau? Enggak, sekarang kau jujur aja. Daripada kami panggil cewekmu, susah manggilnya nih pake video. Enggak, cewekmu gak ada sekarang kau? Kok tahu om? Iya, om kan udah pengalaman. Kau pengalaman kan masih segini. 6 tahun kami sekolah, boy. Jangan main-main. Kayak mana lah, om nyamuk diranya. Iya. Tapi ya memang gara-gara cewek. Bukan, tunggu dulu. Ya masa tuh. Masa cewek aku diganggu sama sekolah amper. Ya, oh no. Ya biar aku muka aku kayak kuso gini. Masa suka cewek diganggu, om. Udah berapa tahun lah sama cewek kami? Baru 3 lah dari kelas 1. Bisa nggak kalau misalnya om berdua dipanggil cewek om kemari? Ada rumahnya? Oh ada kalah! Nah, boleh. Oke, okay, kita panggil cewekmu ya. Oke, okay, bakal kita panggil ceweknya si Pancu. Wow! Kau mencek apa kau? Kami mau panggil cewek kau nih, kau tutup dulu. Udah kita panggil aja lah om cewek dia om. Soalnya kita panggil ya. Oke, okay, ini dia cewek Pancu. Silakan masuk. Oh!
Cibuni. Di mana ya, Di? Mana namanya? Marela. Nah, emang suka berkumis-kumis gitu ya. Dapat mana kali ini? Hah? Udah, coba udah nanti. Kau dapat di mana? Jangan beli aja kalau bukan pakai kedater. Sebentar. Siapa yang pesan gayung cendol? Jadi apa betul tuh gara-gara kuyang ini? Gara-gara mangi penyebab kuyang. Kau dibilang kuyang? Kau nggak marah sama om ini? Cewek yang berkuyang. Kau pun jadi cowok apa tak? Karena senang ceweknya dibully. Jelasin dulu. Apa yang mau jawab tadi? Enggak dia gimana? Enggak di dunia nyata, enggak di syuting, aku selalu dibully. Berdua, Glenn!
buat mama sama papa aku itu maaf. Udah tahu kan. Enggak buat-buat lagi. Insyaallah nanti lebih giat belajar lagi, lebih banggakan sekolah lagi gitulah. Adapun diajak-ajak kawan untuk tawuran, awak bakalan enggak mau lagi awak. Janji kok? Janji aku. Kau kan minta maaf kau sama mama kau. Jangan kau pacar-pacaran lagi 2-3 cewek cowok kau. Minta maaf kau. Buat mami sama papi, ayo minta maaf. Emang gimana di rumah? Janji kok dulu? Janji. Amazing. Ya, kalau kau memang suka sama dia, lanjutin. Tapi buat jadi semangat ya. Ya, terima kasih buat Pancul dan Jack Spiro. Aini alias Marni ya. Aini udah datang ke mata kaki ya. Yang penting jangan diulang-ulangi lagi peristiwa-peristiwa itu. Ya, tetap jaga kesehatannya, sekolah yang baik-baik ya, dijaga ini peliharaan pacar oh, wow. Jadi dijaga ya, udah mau UN juga nih ya kan? Iya, udah mau UN ya. Terima kasih, nanti kalau saya bilang mata kaki barengan ya. Oke, buat penonton, terima kasih yang sudah menonton kami. Tetap saksikan kami di mata kaki.